lampu kabi dinyalakan. Mantap ya. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan Masjid Besar Al-Huda Jombang Jember. Ya, saya barusan habis sholat maghrib di Masjid Al-Huda ini. Ya, ini di daerah Jombang Jember teman-teman ya. Jombang Kecamatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bukan Jombang Kabupaten, tapi ini adalah Jombang Kecamatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan saya akan sekalian hunting kereta lori PG Semboro, teman-teman. Ya. Nanti kita akan lewat depan Masjid Jombang ini, jalan raya yang mengarah ke utara. Nah, di sana nanti ada jalur rel kereta lori PG Semboro. Nah, biasanya di musim giling ini ada kereta lori membawa rangkaian lori isian lewat jalur di sebelah utara sana. Nanti coba kita akan hunting ke sana ya. Kalau beruntung, kita bisa menjumpai ada kereta lori membawa rangkaian lori isian melewati jalur yang ada di sebelah utara sana. Masih masuk jalan raya ke utara itu. Nanti coba kita akan cegat di sekitar rumah sakit atau klinik Jombang, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke arah jalan utara sana menuju ke jalur kereta lori PG Semboro yang ada di depan klinik Jombang. Sip. Dan benar saja teman-teman, saat saya melewati sini, kebetulan sekali akan ada kereta lori yang akan melintasi jalur di sekitar daerah Jombang ini. Dan di awal video tadi, kereta lori melewati perlintasan dengan jalan utama Jember Lumajang via Balung. Dan kali ini saya sudah menunggu di depan rumah sakit atau lebih tepatnya klinik yang ada di sekitar daerah Jombang Jember ini. Dan itu dia, di belakang sana sudah tampak lampu lokomotifnya. Lokomotif yang berdinas kebetulan adalah lokomotif D5 membawa rangkaian lori isian dari daerah Cakru menuju kembali ke pabrik gula Semboro melewati daerah Jombang ini. Oke, kita tunggu lokomotif D5 lewat depan rumah sakit Jombang ini.
Oke, kita mundur ke belakang teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya menunggu kereta lori yang sudah terlihat di depan sana, di jalur di depan rumah yang sangat cantik ini. Oke, lokomotif D5 membawa lori isian segera melintas. Oke teman-teman, sekarang saya sudah menunggu di depan masjid raya di sekitar daerah Jombang ini. Oke, ada operator di depan lokomotif karena ini melewati jalur yang padat pemukiman penduduk ya. Oke. Oke, sekarang ganti nyegat di depan posko ini ya, atau pos kamling. Iya, memberikan lampu dim karena akan melewati perlintasan dengan jalan kecil ini. Oke, lanjut. Oke, kereta lori melewati jalur yang berbelok ini teman-teman ya. Terlihat relnya menikung tajam ke arah kanan.
Oke teman-teman, masih mengikuti kereta lori. Lebih tepatnya kereta lori isian dengan lokomotif D5. Sekarang melewati daerah di sekitar Sebanen. Terus mengarah ke utara ini ya, menuju kembali ke PG Semboro Jember. Oke, kita mendekat ke lokomotifnya. Sekali ya, jalan saat malam hari seperti ini. Dan di belakang lokomotif PG Semboro selalu membawa gerbong kosongan, gerbong bak terbuka teman-teman. Baik lokomotif kecil maupun lokomotif besar, lokomotif kuning Hokuriku ini, semuanya membawa gerbong kosongan. Kalau lokomotif kecil, lokomotif hijau ini Skoma itu membawa lori kosongan ya. Kalau lokomotif besar, lokomotif Hokuriku ini membawa lori pancingan atau gerbong aling-aling. Kalau di Jatiroto menyebutnya gerbong kerangkengan. Namun di Jatiroto lokomotifnya sudah tidak membawa gerbong semacam ini lagi. Tidak ada jedanya. Ya, lampu kabin dinyalakan. Mantap ya. Lanjut ke depan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah nyegat kereta lori di depan ini. Ada neon box Ngampel Rejo. Kereta lorinya sudah tampak di depan sana. Itu dia lampunya, terang sekali. Oke, ya sekarang jalurnya sedikit berada di atas ketinggian jalan aspal teman-teman, dan berbelok ke kiri ya. Kita maju, coba nyegat di sekitar crossing yang ada di daerah Blok Kates di depan sana ya. Ini di sebelum crossing teman-teman, crossingnya ada di belakang, coba nanti kita akan review dari crossing itu juga. Ini dia kereta lori isian dengan lokomotif D5.
Teman-teman, inilah dia crossing yang ada di sekitar Blok Kates Ngampel Rejo. Oke. Ya, salah satu petugas berlari ke depan untuk memeriksa lidah wesel karena lokomotif akan melewati percabangan ya. Oke teman-teman, dengan melintasnya kereta lori, lokomotif D5 membawa rangkaian lori isian dari daerah Cakru ini, maka saya akhiri video saya kali ini. Video melihat perjalanan kereta lori dari salah satu kebun terjauh pabrik gula Semboro Jember, yaitu kebun Cakru. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video lama saya juga yang gak kalah menarik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.